dan berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pada video kali ini saya akan bagikan kepada Anda salah satu ayat dari surat Al-Imran yang ternyata juga bisa Anda amalkan untuk membuat mantan Anda itu kembali sayang dan cinta lagi pada Anda. Ya. Jadi jika mengamalkan amalan ini dengan istiqomah dan berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin kekasih yang telah Anda putuskan dahulu atau yang meninggalkan Anda itu bisa kembali lagi ke pelukan Anda. Tentu saja hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen bahwa Anda harus benar-benar menikahi target. Ya. Nah, adapun cara mengamalkannya yaitu sebagai berikut. Pertama-tama lakukan sholat hajat 4 rakaat di tengah malam. Kemudian pandangi foto target sambil membaca doa ini sebanyak 11 kali. Nah, apabila sudah selesai, tiupkan pada fotonya sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir, berdoalah atau mintalah kepada Allah tentang hajat atau tujuan Anda. Nah, adapun doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.